Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, shalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita membahas tentang bala dan sekarang hari ini tema kita adalah tentang musibah. Apa yang dimaksud dengan musibah? Sesuatu hal mungkin yang sangat berdekatan dengan bala. Nah, sekarang musibah itu ternyata kalau bala dalam Al-Qur'an disebutkan kurang lebih 6 kali, tapi kalau kalimat musibah dengan akar katanya yang lain ada sebanyak 76 kali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Musibah itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia, itu musibah. Kemarin kita bahas kalau bala ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dan itu ujian. Tapi kalau musibah adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari Al-Qur'an tentang musibah ini. Yang pertama adalah musibah itu ternyata ditimpakan Allah kepada kita manusia ini ternyata ada hubungannya dengan dosa dan kesalahan manusia. Kalau kemarin bala itu adalah ketetapan Allah yang berlaku yang tidak ada sedikit pun sangkut pautnya dengan perbuatan manusia. Nah, kalau musibah ada kaitan dengan dosa atau perbuatan atau kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kalian maka ia disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian itu. Nah, dari ayat ini dapat kita pahami ternyata musibah yang ditimpakan Allah kepada kita manusia ini ternyata ada hubungannya dengan perbuatan kita atau kesalahan kita sebagai manusia atau kita melanggar hukum-hukum Allah atau ketentuan sunatullah. Dalam ayat lain ada lagi di dalam surah An-Nisa ayat 79. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian maka itu adalah dari kesalahan diri kalian sendiri. Famin nafsik, daripada kesalahan kalian sendiri. Nah, disinilah bedanya. Kalau musibah itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tapi kalau musibah semuanya tidak ada yang menyenangkan. Semuanya yang tidak menyenangkan, yang menimpa manusia. Tapi ada hubungan dengan perbuatan manusia itu sendiri. Tetapi musibah itu juga ternyata itu adalah hak prerogatif Allah yang sudah Allah tetapkan sejak zaman ajali, bahkan tercatat di Lauhil Mahfuz kapan waktunya siapa yang akan yang terkena musibah itu sudah ditetapkan Allah sebelum manusia itu diciptakan Allah, sebelum dia lahir ke dunia ini sudah ada tercatat di Lauhil Mahfuz. Coba kita lihat, bahkan yang pertama adalah tidak akan terjadi musibah itu kalau tidak seizin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Itu yang pertama. Itu juga adalah hak prerogatif Allah. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa
mendatangkan musibah kepada makhluk yang lain, kepada manusia atau kepada siapapun, kecuali atas izin Allah. Jadi Allah juga yang sudah menetapkannya. Coba kita lihat ketetapan Allah ini, itu di dalam Al-Quran. Ayatnya sangat panjang, surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Coba kita lihat di sini, sangat lengkap. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, apa maknanya ini? Ternyata tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kamu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauhil Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Nah, sebelum diciptakan alam ini bahkan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz tentang musibah yang akan terjadi dan menimpa siapa saja sebelum kami menciptakannya. Kemudian sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan Allah kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah itu tidak selamanya dapat diartikan tidak bisa diartikan sebagai murka Allah. Dia adalah merupakan ketetapan Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kita ini diciptakan. Musibah memang sudah kita ketahui, tidak ada yang menyenangkan, semuanya adalah tidak menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi kita manusia, atau kita tidak menyukainya. Jadi berbeda dengan bala, bahkan nanti bahasan yang ketiga kita akan bahas lagi apa itu azab. Nah, oleh karenanya, karena manusia tidak punya kuasa untuk menolak musibah ini, memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Oleh karenanya, bagaimana kita mensikapi tentang musibah ini? Nah, maka dalam Al-Quran paling tidak sikap kita ketika kita ditimpa musibah, maka kata Allah, katakanlah, "Iza asabathum musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Artinya, kita semuanya kembalikan kepada Allah. Allah lah yang menetapkan ini, Allah lah yang telah mentakdirkan ini, Allah lah yang tetap menetapkan ini berlaku terhadap kita, sehingga kita menerima ketentuan Allah yang seperti ini, yang tidak menyenangkan ini, kita terima dengan apa? Mengembalikan sesuatunya itu atau kejadian yang menimpa kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, supaya kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan, tidak berlarut dalam duka cita ketika ditimpa musibah ini, maka semuanya adalah satu, kembalikan kepada Allah, Allah yang berbuat ini. Dan akhirnya yang kedua adalah kita memohon kepada Allah supaya musibah yang sedang menimpa kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, doa itu adalah sangat penting, karena ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah, dan siapa yang mau berdoa, dia adalah, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat dengan kalian. Ud'uni astajib lakum, maka berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaan kalian itu. Demikian pemirsa, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.